Hah? Mas Nata. Katanya jatuh miskin atau gimana? Jatuh apa? Jatuh miskin atau kayak gimana? Wah, tinggal itu gimana? Kalau udah pernah enggak, lah. Nasar sahabat aku banget. Siapa yang bilang Nasar jatuh miskin? Enggak ada. Justru dia malah hebat banget sekarang ini. Dari pandemi ini justru dia malah masih ada job, dia punya bisnis, baru buka bisnis donatnya. Nasar sahabat banget sama saya. Dia tuh sebenarnya juga salah satu orang yang sangat apa ya, sangat pintar menabung. apartemennya baru lagi sekarang kan, dengan mobil yang begitu mewah. Enggak sih, saya sih kalau kemana-mana sama dia malah saya minta dia bayarin. Mau makan di hotel bintang 5 di mana? Tapi pernah curhat kayak misalkan lagi apa dong apa-apa enggak, gitu? Enggak. Nasar itu adalah pribadi yang menyenangkan buat saya. Di saat dia curhat masalah pribadi juga, ya sesusah-susahnya dia, dia orang yang sangat semangat ya. Dia nggak pernah yang aduh gue lagi down banget, gue nggak punya duit, pinjem duit dong karena duit gue cuma segini. Nggak ada sama sekali. Justru ini manajer saya tahu, waktu saya jalan-jalan ke Bangkok sama dia, semua saya bisnis class apa semua dibayarin sama Nasar. Jadi saya nggak ngelihat dia sebenarnya terpuruk sih, cuma mungkin pandemi ini kita semua terpuruk masalah mental dan perasaan aja, karena kan aduh sesuatu yang sudah dipersiapkan, udah begitu banyak show, terus tiba-tiba nggak ada, ya mungkin itu bisa terjadi sama semua orang kan. Yang kita rasa kayaknya, oh perhitungannya udah akan bakalan beli rumah misalnya, untuk beli mobil, atau harus bayar cicilan semuanya akan selesai di bulan Desember, ternyata enggak. Sama saya juga, saya terpuruk loh mbak. Terpuruknya adalah apartemen saya nggak jadi-jadi gitu loh, gara-gara pandemi ini kan nggak boleh. Jadi mau gak mau saya masih, ya bahasanya kayak ngekos, ngamar gitu loh untuk nungguin apartemen saya. Jadi saya rasa semua orang terpuruk dengan masalah pandemi ini karena bukan terpuruk uang bangetnya kali sama Nasar, tetapi ya kita bisa ngerti lah karena semua orang kan jauh. Ya, thank you ya.